Dia bingung. Ya, halo. Ya, apa? Kenapa? Panggilkan ambulan 119 ya. Halo, ambulan 119. Ya, tolong segera kirim bantuan. Ya, periksa denyut nadinya. Korban 1, dewasa tidak sadarkan diri. 2 3 ya, di 4 5 ya, di belakang SMA 5, 6 7 8 9 10. Nadi tidak ada, nafas tidak ada. Kita lakukan kompresi. 1 2 3 4 5 6. Kasih tahu nanti setelah 2 menit ya. Siap. Kedalaman 5 sampai 6 cm. Kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Posisi tangan di tengah sternum. Tidak ada jeda selama 2 menit. Sudah 2 menit, Om. Sudah 2 menit. Sudah 2 menit, kita cek kembali denyut nadi dan nafasnya selama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Begitu 10 detik tidak ada nadi, kita lakukan kompresi 2 menit yang kedua. Ambil dari ketiak, langsung tarik ke tengah sternum. Lakukan yang sama selama 2 menit. 1, 2, 3, 4. Kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Kedalaman 5 sampai 6 cm. Posisi bahu tegak lurus. 2 menit. Kita evaluasi lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sudah teraba nadinya. Nafasnya sudah ada, kita posisikan posisi aman pasien. 1, tangan terdekat dengan kita, kita telentangkan. Nomor 2, urutan 2, kaki terjauh kita tekuk. Ketiga, tangan yang jauh kita letakkan di samping pipi korban. Keempat, korban kita miringkan ke arah kita, sampai posisi setengah telungkup. Baru luruskan. Posisi seperti ini kita lakukan sampai tunggu bantuan yang berikutnya datang. Kemudian kita akan evaluasi lagi setiap 15 menit sampai bantuan datang. Caranya korban ditelentangkan, kemudian kita cek lagi nadi dan nafasnya. Cukup, terima kasih. Oke, baik pemirsa. Iya, silakan sadar kembali Mas ya. Iya. Terima kasih buat Bu Asih dan juga dari tim Koas Fakultas Kedokteran Universitas Jambi ya. Maaf pemirsa, itu tadi nggak beneran ya? Oh enggak. Nggak beneran dokter. Demo aja. Demo aja, ilustrasi aja. Ilustrasi tapi, saja. Tapi luar biasa banget ini. Iya. Banyak banget ilmunya yang harus kita ketahui. Ketahui. Nah, iya. Kalau tadi Bu Asih dari RSUD Raden Matahir ya, iya. Ibu ya, itu udah menjelaskan step by step tentunya ya, terhadap terowongan pertama pada si korban. Prakteknya. Prakteknya. Iya. Udah kita saksikan prakteknya seperti itu, tapi dokter Sulisnya harus ngejelasin nih. Jeffrey mau tahu apa nih? Dari awal nih, dari awal dia megang handphone, kenapa tadi? Mau diputusin pacarnya tadi ya? Oh, mau diputusin ya. Tiba-tiba sok gitu ya, pingsan gitu. Atau denger nilainya gagal gitu dokter ya? Nggak lulus dokter, nggak lulus ini. Ujian. Waduh gimana, jadi sok tiba-tiba pingsan. Nah, kita mulai dari ya, itu dok, dari pertama tentunya. Dari pertama ya, jadi kalau kita temui ya, seorang kenalan atau sahabat atau saudara tidak sadarkan diri. Benar. Ya. Pastikan posisinya tidak posisi cantik seperti tadi ya, udah telentang, pastikan tidak ya. Ya macam-macam dok, ada bisa, yang kepalanya ya, lagi kayak gini, ya, macam-macam lah. Macem-macem. Jadi kita posisikan telentang ya. Telentang dulu ya, iya, yang pertama telentang. Tadi kita lihat telentang ya. Iya, kalau terus, tadi pingsannya langsung telentang kayak tadi. Terus kita lihat responnya gimana. Dengan cara yang paling pertama yaitu kita panggil-panggil, panggil, ya, ya. Panggil namanya, kalau kita tahu namanya.
Kalau enggak ya, kalau ibu-ibu ya, kalau ibu. Kalau enggak tahu ya hamba Allah gitu ya. Pak, bu, gitu kan. Kalau dia tidak respon, ya, kita bisa beri dengan rangsangan nyeri sedikit. Cubit? Boleh. Apa tampar gitu dong? Tampar. Diberi tekanan di dada, tulang dada. Di dada, ya, oke. Di tekanan. Itu pertama ya, pertama ya. Banget itu. Ya. Kalau dia tidak respon juga, kita tadi seperti Ibu Asih udah praktekkan, ya kan? Kita cek apa nadinya. Oke, sebentar. Saya potong dulu. Tadi memberikan tekanan yang kuat pada tulang dada. Jangan kuat-kuat. Jangan kuat-kuat ya. Di sini ya. Di sini ya. Di sini. Di tengah. Di tengah. Iya. Iya. Bisa di zoom mungkin di tengah. di tengah sini ya. Iya. Oke. Terus dicek nadinya. Iya, kita tuh, cek nadinya. Hmm. Kalau orang dewasa bisa kita cek di daerah leher. Daerah leher ya, di sini ya. Kita cek. Tadi sudah di. Tapi kalau saya kayaknya agak susah dok nemuin nadinya saya ini, karena lemak kali ya. Pasti ada dok ya di sini dok ya. Iya. Kalau anak-anak bisa atau bayi bisa di brachialis ya. Di sini dok ya. Iya. Oke. Kalau gitu. Itu dalam hitungan 10 detik ya tadi ya. 10 detik. Kalau tidak kita temukan, kita langsung lakukan kompresi dada seperti tadi. Nah. Kompresi itu kan pasti nggak basing-basing ya buat nggak ya, sembarangan. Nggak ya. Sembarangan. Mm-hmm. Nah kita mulai tahu dulu letaknya di mana nih dok kalau kompresi tadi. Ya cara gampangnya dari ketiak. Dari ketiak. Kita tarik ke tengah dada. Ke tengah sini. Ya, oke. Terus kita ini kan satu tangan. Ya, terus tangan berikutnya kita taruh di atasnya. Taruh di atasnya. Kita tekan. Tadi kan Bu Asih kita lihat tuh ya, dihitung ya, Ibu Asih ya, dihitung ya tekanannya sampai berapa kali itu, dicek. Nah itu. Berapa kali itu dok tekanan? Tadi? 1 menit sampai 100 kali ya. 1 menit? Iya. Lama juga tuh. 100 kali. Tekannya. Lumayan tuh dok ya. Makanya dokter tuh harus gede badannya. Enggak juga. Ya. Terus tekanannya juga kita perkirakan lah. Jangan kuat-kuat terlalu ya. Kuat-kuat. Apalagi pasiennya kalau badannya tipis gitu ya. Iya. Ditekan gitu bisa-bisa patah tulang dadanya. Betul, gitu. Iya. Terus yang perlu kita cek juga. Pertama tadi yaitu sebelum kompresi, apakah ada nafasnya? Oh iya, kalau nggak ada nafas ya, kita tinggal ngomongin di masjid aja ya. Jadi kita lihat nih, respirasinya ada nafasnya nggak? Ada responnya nggak, ada nafasnya nggak, itu sama nadinya dok ya. Iya, terus posisinya kita, korban nih, si korban, kita posisikan bebas jalan nafas. Seperti tadi kan, kepalanya di... Tengadahkan ya. Tengadahkan ke atas gitu ya. Terus kita bebaskan jalan nafasnya. Terus bajunya juga kalau dia terlalu ketat atau apa, kita longgarkan. Oke, dilonggarin jadi, dulu. Jadi dengan harapan dia bisa bebas sirkulasi darah bisa. Iya, darah dan udara juga bisa lancar gitu dok ya. Iya. Nah, baik. Untuk tadi, untuk memompa dadanya itu kan 1 menit sampai 100 kali itu kata dokter. Kalau seumpamanya tadi kan Bu Asih memperagakan tadi sampai beberapa kali tuh. Ya, sampai 5 siklus. Sampai 5 siklus. Ya, setelah 2 menit. Dicek kembali, kalau nadinya tidak teraba, diulang lagi. Ulang lagi? Iya. Sampai berapa kali? 5 kali. 5 kali, 5 iya, siklus, iya. Diulang. Terus kalau ada respon, tadi disposisikan seperti tadi. Mm-hmm. Yang tangan terdekat kita di rentangkan, ya, yang terjauh, didekatkan ke pipi, seperti itu. Itu. Itu saya yakin itu mungkin tidak semua orang tahu seperti ini, apalagi yang non medis, makanya tema kita ini kita kasih tahu banget dan ini sangat berguna banget buat seluruh pemirsa TVRI Jambi yang dimanapun ada berada, tentunya yang lagi menyaksikan tayangan ini tentunya pasti banyak banget yang bisa diambil dari peragaan itu tadi. Nah, itu tadi peragaan tadi kan tentu harus menghubungi juga fasilitas kesehatan tuh dokter. Iya, tadi kan 119. Benar, ya. Itu 119. Ya. Itu Bu Asih itu pelayanan ambulan ya? Pelayanan ambulan PSC. Untuk PSC di Kota Jambi ya. Dinas Kesehatan Kota Jambi 119. Harus pada tahu semua. Harus pada tahu semua ini tentunya pemirsa TVRI Jambi. 0741 119 tuh 0741 kan kode Jambi ya 119 tuh hampir sama 911. Wah, iya, 911. Baik. Nah, tentunya itu ujungnya adalah harus dibawa ke fasilitas kesehatan, ke rumah sakit, ke klinik, ini ke puskesmas. Ini kan hanya pertolongan pertama aja. Baik, itu hanya pertolongan pertama tuh dokter. Iya. Nah, kalau di pertolongan pertama ini tadi seperti yang sudah kita lihat tadi tidak ada respon apalagi buat yang jauh banget dari fasilitas kesehatan. Nah ini gimana dok,
baik itu cara mengangkatnya atau itu ada kiat-kiat khusus? Mengangkatnya kita harus tunggu ambulan datang. Tunggu ambulan datang? Iya. Nah, kalau rumahnya ini jauh banget nih, Dok. Kan nanti ada. Nanti yang 119 yang kita telepon itu nanti mencari rumah sakit terdekat dengan wilayah kita. Wilayah kita? Iya. Oke, baik. Tapi kalau sudah, kita... Mereka untuk, sudah terkoordinasi kan? Biasanya, ini kan kita, apalagi keluarga sendiri ya, istri, anak, ataupun adik, orang tua, tiba-tiba ditemukan pingsan misalnya di kamar mandi gitu kan, dengan keadaan tersungkur seperti itu kan, kita bawalah keluar kamar mandi, kita lakukanlah yang sudah diperagakan tadi. Cuman, saya katakan tadi, biasanya nih keluarga kan paniknya bukan main tuh, Dok. Iya. Iya kan? Iya. Iya, saya sih sudah pernah ngerasain juga kan soalnya. Pasti paniknya bukan main. Biasanya kita inisiatif sendiri untuk membawa, angkat si pasien ini, masukin mobil, bawa ke rumah sakit. Nah, maksud saya tadi, ada nggak nih pesan khusus dari Dokter Sulis nih? Nah, untuk cara mengangkatnya atau meletakkan di mobil. Biasanya kan kita sembarangan aja tuh. Yang penting nyampe aja dulu sampai rumah sakit gitu. Bisa berakibat fatal juga nggak? Iya, pasti. Pasti, Dok. Iya, makanya tidak disarankan sendiri, apalagi kalau pasiennya atau tidak sadar. Iya. Jadi lebih baik menunggu dari 119 tadi, karena 119 akan mencarikan rumah sakit yang terdekat dengan wilayah kita, iya, supaya ambulan yang datang juga cepat. Cepat, ya. Iya, karena kalau nggak sadar kita nggak tahu cara ngangkatnya. Kalau itu terjadi misalnya patah tulang atau apa. Nah, benar. Tapi apa kan dia kan posisinya, kita angkat kan posisinya lemes gitu kan. Lehernya tertekuk yang harusnya dia bisa bernafas, dia tidak bernafas, kita nggak tahu. Terutama bayi ya. Iya, bayi, kecil, anak kecil. Balita. Kalau kadang panik ibunya kan digendong begini, kepalanya tertekuk begini. Yang seharusnya dia bisa bernafas malah tidak. Tidak bernafas karena dia tertekuk begini. Berarti sangat tidak disarankan untuk membawanya langsung ya? Harus memanggil tim medis dulu gitu? Kalau tidak sadarkan diri, disarankan panggil tim medis aja. Karena yang datang pasti bawa peralatan yang lebih... Iya sih, benar-benar banget. Yang lebih lengkap. Tapi itu tadi nih, Dok. Pasti keluarga ini mesti itu. Gini nih, mesti bayangannya Jeffrey gini nih. Ini kan kalau saya ngebayangin nih kalau, sendiri nih gitu ya. Kalau rumahku jauh nih, jauh banget. Jauh, mau manggil ambulan nggak ada. Satu-satunya kendaraan di rumah nih ada nih, misalnya motor atau mobil ya. Pasti inisiatif kita sebagai... Mau pakai motor. Ya, gimana dah caranya pokoknya nyampe aja ke rumah sakit gitu, Dokter. Nah, gimana nih? Ada kiat khusus nggak nih, Dok? Kira-kira ini udah emergensi lah gitu kan, emergensi yang skala jelas, keluarga yang jelas, lah. Posisi anatomi tubuh harus inline position ya, jadi lurus ya. Harus lurus, nggak boleh ada yang ketekuk ya? Nggak boleh. Ya, dari atas kepala sampai ke bawah. Dan itu... sulit kalau itu bukan ambulan kan, gimana caranya? Iya, karena sulit kan, pasti ya kalau, pasiennya akan tertekuk. Ya kalau bawa mobil ya harus bentangin kasur lah, kursinya mungkin dilipat dulu gitu ya. Mending nunggu ambulannya kan? Ya kalau kita yang paham, karena resikonya yang udah dijelasin tadi, ya oke, Dok. Cuman kan ini kita kasih pembelajaran juga nih buat pemirsa di rumah kan. Apabila, ya biasanya kan yang sering membuat emergency sendiri kan kita nih. Iya. Seharusnya kita harus ada step-stepnya seperti yang dilakukan Bu Asih dan dari adik-adik kelas tadi. Ya. Tapi kita nih tiba-tiba langsung angkat aja, masukin dalam mobil, langsung ngebut aja tuh. Dan kadang itu malah membuat lebih fatal lagi. Gitu, Dok ya? Iya. Jadi sebaiknya seperti tadi, kita amankan nih si pasien, kita amankan, terus kita telepon rumah sakit ya, 119, sehingga akan kita dapat bantuan tim medis dengan peralatan yang memang sepantasnya. Gitu ya, baik. Nah, yang jadi pertanyaan saya juga, Dokter, tadi setelah peragaan tadi yang dilakukan Bu Asih dan juga teman-teman tadi, posisinya agak ditelengkupin ya Bu Asih ya, sambil menjelang ambulan atau medis datang. Nah, kenapa tuh Bu ditelungkupin seperti itu? Supaya ini apa namanya, jalan nafasnya terbuka. Bukannya telentang gitu, Dok? biar kalau, lega gitu, enggak ya? Tapi kalau ada, ditelungkupin? Iya, kalau ada muntahan dia bisa keluar. Oh, bisa keluar. Iya, gitu maksudnya. Gitu maksudnya, ya. Nah, itu kan kalau seumpamanya tiba-tiba kita melihat dia jatuh, melihat dia pingsan. Nah, saya punya sejarah lah di keluarga nih, Dok. Kebetulan di rumah lagi nggak ada orang sama sekali. Di rumah orang nggak ada sama sekali dan tinggal berdua
kakek dan nenek, dan dua-duanya pingsan. Dua-duanya? Dua-duanya pingsan, sampai pintu rumah saya harus didobrak. Kebetulan dikunci waktu saat itu karena dipanggil-panggilin sudah sampai malam nggak bisa, dan berbagai macam posisi itu, dan itu inisiatif kami sih membawa langsung ke rumah sakit. Itu ada yang kalau almarhum si nenek, kebetulan udah almarhum semua, si nenek udah dengan penuh muntah gitu dokter, dan ternyata ada pingsannya itu karena ada pendarahan di otak. Nah, gimana nih dok? Yang saya lakukan udah bener gak nih langsung bawa ke rumah sakit gitu tadi? Ya seperti tadi saya bilang. Tapi dengan keadaan situasi yang sudah cukup lama, beberapa jam. Pingsannya? Pingsannya dokter. Jadi pertama tidak tahu cara untuk melakukan pertolongan pertama dan sudah beberapa jam baru kita ketahuin. Nah itu gimana tuh dok? Gimana? Dengan kasus yang seperti itu tuh? Dengan keadaan demikian, biasanya kalau memang udah lama ya, perdarahan berapa jam gitu nggak tahu ya? Ya dari nggak ada. Tetap kabar aja, tetap aja, tetap aja rule-nya itu sama. Sama aja. Iya, itu sebabnya apapun, pasien tak sadarkan diri karena sebab apapun, kan kita nggak tahu nih. Iya benar. Walaupun dia di dalam keluarga kita, ya kan? Kita nggak tahu. Anggota keluarga kita sendiri, sebabnya apa kita nggak tahu. Iya benar. Bisa aja dia pingsan karena tersedak nggak bisa, bisa kan? Makanan ya, misalnya gitu ya. Orang tua nih pakai gigi palsu, kesel ya kan? Gigi gitu, kesel giginya, ya kan? Iya. Bisa tuh dok ya? Bisa. Oh bisa. Karena dia sudah tua, dia tidak sanggup lagi untuk batuk kuat ngeluarin sedak yang tersedak, terus dia kurang oksigen, nggak bernapas, pingsan dia bisa. Itu contoh. Contoh ya, kan? Ya, contoh ya. Aja. Contoh aja. Siangnya atau paginya masih bercanda sama cucunya, ya kan? Tahu-tahu dia makan atau apa tersedak gigi palsunya, kan bisa. Kan gigi palsu nggak harus besar gitu kan? Benar. Ada yang ya. kecil itu. Juga, atau ya. Seperti tadi keluarganya Jeffrey terjadi perdarahan otak biasanya karena hipertensi. Benar. Ya kan? Karena hipertensi. Tapi kan kita tidak tahu karena tidak kelihatan kan? Oke. Betul kan? Sebenarnya. Tapi meskipun setelah waktunya, kita scanning baru kita kelihatan. Iya. Meskipun rentang waktunya 1 jam atau 2 jam baru kita tahu, tetap yang dilakukan tetap sama seperti itu dok sama. Ya? Sama. Baik. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita break terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.